Halo, balik lagi sama aku Alia Rahma. So, di video kali ini aku bakalan bikin tutorial gimana sih caranya bikin t-shirt, shirt, atau pants di Roblox pakai HP ya guys. Pertama-tama itu kalian butuh 3 aplikasi ini, yaitu Roblox, MakerBlox, dan Chrome. Kalian bisa download aplikasi semuanya di Play Store atau di App Store ya guys. Nah, pertama-tama kalian buka aplikasi MakerBlox dulu ya guys. Nah, habis itu kalian bisa pilih deh kalian mau bikin shirt, pants, atau t-shirt. Nah, di sini ada berbagai macam template yang bisa kalian pakai. Ini ada yang free dan ada yang harus nonton iklan dulu ya, guys. Kalau bacanya ada ad gitu, berarti kalian harus nonton iklan. Kalau misalnya free, jadi kalian nggak usah nonton iklan. Nah, kalau misalnya kalian pilih yang shirt, kalian bakal dapat banyak template kayak gini. Kalau yang pants, kalian juga bakalan dikasih template banyak kayak gini ya, guys. Nah, di sini aku mau nyontohin dulu cara bikin shirt ya guys. Misalnya aku mau bikin yang ini ya guys, yang free. Nah, habis itu kalian bisa warnain deh sesuka hati kalian. Misalnya mau warna biru gitu kan, lengan sebelah sini ya. Terus di sini juga ada berbagai macam bahan gitu ya istilahnya. Ini ada yang kotak-kotak, terus ada yang kayak gini, ada yang garis-garis, ada yang kayak tentara gitu, ada yang kayak macan tutul, daun, ada yang neon juga ini. Mainan pop it ya guys. Nih di sini ada kata kayak gitu, lucu-lucu banget guys. Nah, kalau misalnya ada gambar kayak gitu berarti kalian harus nonton iklan dulu ya guys. Nah, di sini ada yang kotak-kotak, estetik banget nih kalau yang ini. Terus di sini juga ada yang kayak ya tekstur gitu. Ya terserah kalian mau pakai yang mana. Misalnya aku mau yang ini ya guys nih, biar estetik gimana gitu kan. Nah, terus di sini kalian bisa tambahin detail yang lain ya. Kalian pencet yang stiker, terus di sini kalian bisa nambahin muka anime gitu ya di tengah-tengahnya misalnya gitu kan. Bagi yang suka anime, terus di sini juga ada body ya guys nih. Kalian bisa tambahin kayak misalnya mau pakai ini. Terus kalian juga bisa tambahin kayak pita gitu guys. Di sini juga kalian bisa tambahin kayak kerahnya gitu. Terus di sini juga kalian bisa tambahin yang cutie-cutie, ada kayak kucing kayak gitu ya guys. Di sini juga ada yang kayak serem-serem gitu. Misalnya kalian mau tambahin darah gitu ya. Terus kalian juga bisa tambahin ya kayak stiker. Terus ini bisa tambahin rambut guys. Ini misalnya rambut ala-ala gitu ya. Ini bisa tambahin sabuk, tambahin kalung, tambahin ya ini yang pernak-pernik. Terus tambahin ini buat celana ya guys. Ini tambahin saku gitu. Terus tambahin ya apa sih ini, kayak bintang, bulat, kotak gitu. Ini buat sepatu nih, ada talinya gitu. Nah, kalian juga bisa tambahin teks gitu ya. Misalnya kalian mau tambahin yeh gitu. Yeah, gitu kan. Tapi ini nggak bisa di custom sih teksnya. Kalau misalnya kalian mau bikin teks sendiri itu kalian bisa upload image ya guys tuh. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat nanti bajunya jadinya kayak gimana sih nih, kalian bisa pencet yang 3D. Nah, nanti kalian bakal lihat bagian belakangnya juga kelihatan. Nah, kalau misalnya udah jadi nanti bakal kayak gini guys bajunya. Ini misalnya aku mau save yang kayak polos gini lah ya. Kita download. Nah, kalian berhasil deh nge-save baju kalian. Nanti template ini bakalan ada di galeri kalian. Nah, kalau yang celana sama t-shirt juga kalian bisa bikin kayak gitu ya. Kurang lebih sama lah caranya. Nah, habis kayak gitu, kalau misalnya kalian mau upload bajunya, kalian ke Chrome. Nah, kalian ketik aja Roblox, habis itu pencet yang atas. Habis itu kalian pencet yang titik 3 di kanan atas. Terus kalian scroll, ubah ke situs desktop ya guys. Nah, habis itu kalau misalnya kalian punya akun, kalian tinggal login aja yang di sebelah kanan atas. Ini kalian pencet login. Nah, habis itu kalian masukin deh username sama password Roblox kalian ya guys. Nah, kalau misalnya kalian udah masukin dua-duanya, kalian tinggal pencet login. Nah, kalian verify deh.
Nah, habis kalian masukin akun kalian, kalian pencet yang create ini ya guys. Nah, kalian tinggal upload deh. Kalian bisa pilih, kalian misalnya punya grup dan mau upload di grup kalian, berarti kalian pilih yang group creation. Kalau misalnya kalian gak punya grup dan mau uploadnya di profile kalian, kalian tinggal pilih yang my creation ya guys. Nah, di sini aku bakal nyontohin yang my creation. Aku bakal pilih yang shirt. Nah, habis itu kalian pilih file. Terus kalian pilih deh dokumen atau galeri. Nah, kalian tinggal pilih deh template yang udah kalian bikin tadi. Nah, terus kalian namain deh shirt kalian apa, bebas terserah kalian. Misalnya yellow ya guys. Nah, kalau kalian mau upload shirt kalian atau baju kalian atau celana kalian atau t-shirt kalian, kalian tuh butuh 10 Robux dulu ya guys. Jadi ini gak gratis nih, upload 10 Robux misalnya. Would you like to upload your shirt? Katanya confirm. Yay! Shirt kalian udah berhasil kalian upload. Nah, abis itu kalau misalnya kalian mau jual shirt kalian, kalian pencet yang gear ini ya guys. Terus kalian pencet yang configure. Habis itu kalian pencet yang sell. Nah, terus kalian nyalain deh item for sell-nya. Habis itu kalian tinggal pilih deh harganya mau berapa. Di sini aku pengen 7 Robux biar nanti kita dapatnya 5 Robux ya. Soalnya dipotong 70% atau 2 Robux gitu loh guys sama Robux-nya. Habis itu kalian save deh. Cara lihat shirt-nya udah kejual atau udah ke-upload belumnya, kalian ke profile kalian. Habis itu kalian pencet yang creation. Nah, terus kalian lihat deh di bawahnya ada clothing ya guys. Di bawah game kalian ada bacaan clothing. Nah, itu shirt kalian udah berhasil kalian upload atau udah berhasil kalian jual ya. Nanti ini bisa dibeli sama orang lain gitu loh guys. Nah, kalau kalian misalnya mau lihat hasil baju yang udah tadi kalian bikin tuh gimana sih, kalian tinggal ke aplikasi Roblox-nya. Habis itu kalian ke avatar. Habis itu kalian pilih yang customize. Terus kalian pilih deh yang clothing, karena tadi kita buatnya baju ya guys. Nah, habis itu kalian pilih deh baju yang udah tadi kalian bikin. Ya, ini di sini aku belum loading guys, maaf banget bajunya. Jadi ya pasti yang ini sih. Nah, ini dia hasil baju yang udah kita bikin tadi. Walaupun simple ya ini, tapi bagus banget gak sih? Kayak estetik gitu, lucu banget. Apalagi nanti kalian bisa tambahin detail-detail lainnya. Pokoknya sesuai apa yang kalian mau tambahin gitu ya. Ini aku kayak ya cuman contoh doang, jadi aku buatnya simple-simple aja gitu kan. Dan di sini juga aku udah buat banyak banget guys. Ada baju, ada celana, ada t-shirt juga guys. Dan ini aku bikinnya di grup Delia ya guys. Jangan lupa join, linknya ada di description box. Dan jangan lupa juga untuk dibeli ya guys. Dibeli karena ini bagus-bagus dan lucu-lucu. Ada buat cowok, ada buat cewek juga guys. Semuanya ada di sini. Dan harganya cuma 5 Robux sampai 7 Robux ya guys. Yang t-shirtnya juga ada 2 Robux doang. Itu iseng doang sih sebenarnya aku bikin. Dan yang mahal ini guys gak usah dibeli ya, karena itu kayak cuman commission doang gitu kan. Oke deh guys, mungkin segitu aja buat episode kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dan makasih banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk follow Ami, Ayo, dan Dodo juga ya guys di Roblox. See you guys next video. Bye bye.